Seni belai lagi seni IPSI Kabupaten NTK yang saat ini memperagakan yaitu seni ganda. Kedua atlet ini masih dulu di bangku sekolah menengah atas negeri 1 NTK, negeri 2 NTK. Oke guys. Gerakan-gerakan ini memerlukan keterampilan khusus dan konsentrasi penuh. Wirosa beleng gurunya ini harus melakukan latihan-latihan untuk mempergakan gerakan-gerakan yang berbahaya ini. Ya, selanjutnya gerakan seni tunggal. Dan seni tunggal dari bela diri Persaudaraan Setia Hati Teratai Kabupaten NTK. Dan ini memerlukan konsentrasi penuh dan sangat berbahaya bila salah perhitungan. Sangat berbahaya kalau salah menyebabkan. Inilah tentunya memerlukan kelebihan dan konsentrasi tingkat tinggi yang diperagakan oleh anak-anak kita ini. Seni bela diri Persaudaraan Setia Hati Teratai Kabupaten NTK sekali lagi diasuh atau dibimbing atau dibina oleh Ketua IPSI Kabupaten NTK dinas atau Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten NTK. Kita beri aplaus kepada kita IPSI. Ya, foto tahu. Mohon berkenan Pak Matuban wartawan kameramen untuk melakukan. Mohon izin Bapak Bung Perkopimda untuk foto bersama dengan atlet kita dari IPSI yang telah menghibur